Sebanyak 16 peserta. Jadi hasilnya sesuai ketentuan sehari berselang. Hasilnya hasil lulus atau tidak? Ya, tetapi mengingat karena waktu kita 2 hari, jadi kita upayakan besok sore sudah ada hasil terhadap mampu atau yang tidak mampu baca. Insya Allah besok sore kita upayakan sudah ada hasil. Nah, yang dinilai apa saja ini? Yang dinilai tadi sesuai dari ketentuan dari KIP Aceh, yaitu tajwid 50% bobotnya, fasahah 30%, kemudian adab 20%. Jadi yang memiliki nilai 50 dinyatakan mampu uji baca. Dari 17 ya Pak, yang tadi yang sudah? Wah, tadi sampai ke nomor urut 17, kemudian nomor 16, nomor 15 berhalangan. Jadi untuk nomor 15 kita upayakan besok pagi-pagi dia yang pertama. Bagaimana Pak yang 17 Pak, kalau hasil penilaian tim juri? Kita belum tahu, belum tahu. Jadi Dewan Hakim sedang membahas, sedang merumus, sedang bermusyawarah terhadap pemberian nilai kepada peserta yang telah diuji baca Al-Quran Kursa tadi. Dari mana saja Hakim? Hakim itu dari LPTQ 3 orang, dari Kemenak 1 orang, dari MPU 1 orang. Jadi berjumlah 5 orang. Jadi lulus tidaknya itu kewenangan
orang yang ini terjadi juri. Iya, iya. Lulus tidaknya mereka berada di tangan para hakim yang lima tadi. Tidak bisa diganggu. Tidak bisa diganggu. Dan mereka juga tidak mau main-main dalam hal ini. Besok berarti ada berapa pasang lagi? Besok 8 orang lagi. 8 peserta lagi. Nah, setelah tes baca Al-Quran, tahapan berikutnya berarti tes kesehatan ya? Iya, yang paling penting juga uji kesehatan. Uji kesehatan itu terpusat di Banda Aceh. Itu jadwalnya tanggal 15-16, Sabtu Minggu. Kemudian di tanggal minggu ketiga sampai minggu terakhir. Di Sabtu Minggunya. Jadi nanti kita akan mendapat pemberitahuan dari KIP Aceh atau ID Provinsi Aceh akan memberitahu kepada kita kapan jadwal untuk Aceh Barat. Jadi kita sampai dengan hari ini belum kita terima jadwalnya dari KIP Aceh. Berarti dua hari berarti paling telat Pak, diumumkan hasil ini tadi Pak? Besok sore insya Allah. Sudah diumumkan semuanya. Apakah di depan kandidat? Tidak. Kita hanya menyurati kepada kandidat dari hasil yang sudah diplenokan oleh Dewan Juri.